Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel ini. Yeay. Sandy, ya? Kamu suka es krim rasa apa? Aku suka es krim coklat dan vanila. Oh, coklat dan vanila ya. Kalau yang strawberry kamu suka tidak? Suka. Kali ini aku akan membuat tebak apa ini? Es krim. Kok tahu sih? Iyalah. Udah kelihatan ya? Iya. Ini es krim Monas. Wah. Yang suka Sandy beli. Oh iya. Tapi tebak kira-kira ini rasa apa ya? Coklat lah. Belum tentu, nanti dilihat saja. Apa rasanya? Ayo guys, kira-kira rasanya apa ya? Rasa kuning itu rasa apa ya guys? Rasa pisang lah. Wah, rasa pisang. Boleh-boleh deh. Kan kuning itu rasa pisang kan? Bisa pisang, bisa mangga. Yo. Pokoknya Patrick akan membuat es krim berbentuk Monas. Ya. Nah, kita kasih hitam-hitam di tengahnya. Gimana ya kira-kira? Mesti tinggi apa kira-kira ini es krimnya? Setinggi es krim lah. Kan ini kan es krimnya besar sekali. Iya, terserah aja kamu bikin pendek, panjang. Kita lebih tinggi ya, supaya bisa nyampe ke langit seperti gedung pencakar langit tuh, udah kelihatan. Mantap. Kamu kasih item-itemnya. Iya, supaya sama dengan yang lainnya. Tuh kan? Iya. Es krim sebelah kiri sudah selesai. Saatnya kita membuat es krim kembali. Nah, kalau ini kira-kira... Tapi kok tadi di bawah, ini di bawah. Kenapa sih? Apanya yang di bawah? Ini. Kan tepang. Itu pegangannya. Kalau krim es krim Monas itu ada pegangannya yang bisa dimakan. Seperti es krim Cornello. Oh iya, betul. Es krim Cornello yang ngerucut. Kita dilihat-lihat dulu apakah sama dengan yang sebelahnya, soalnya bingung juga nih. Rasanya coba apa kita... ya? Nah, kira-kira yang ini rasanya apa nih, Sandy? Iya, aku juga gak tahu. Ya tebaklah, maunya apa? Duh, kok kotak ya? Ada kesalahan kayaknya. Coba dilihat. Bukan yang kesini, kan ke sebelah sini. Kira-kira ini salahnya di mana ya? Kayak gitu. Iya ya. Oh iya, betul gitu. Salah. Enggak, ini kan kayak gitu. Kayak kok gimana? Lihat. Udah sama nih. Tadi bentuknya berbeda. Sekarang kita samakan. Ya. Betul sekali, Patrick. Samakan dengan sebelahnya. Set. Cerot. Tinggi bener ya tuh. Warna merah es krimnya sekarang. Kalau warna merah itu apa kira-kira, Cindy? Semangka. Oh, bisa. Selain semangka apa? Selain semangka apa? Oh, iya betul. Terus selain semangka juga strawberry. Strawberry bisa juga warna merah ya. Selain strawberry yang warna merah, kira-kira apa lagi? Tidak tahu. Rasa darah, guys. Darah kan warna merah. Serem sekali, darah kan cair. Oh iya ya, tapi kan bisa dijadiin es krim darah juga. Gimana caranya ada bubuk darah? Darah? Enggak, kalau ini langsung dimasukin aja ke kulkas. Wow, ternyata ini es krim darah. Kita bikin bubuknya. Selesai es krimnya. Merah dan kuning. Sekarang kita ngebuat corak celana Patrick. Aduh, salah, ini malah dibongkar. Warna ungu kan?
Celananya kan itu celana pantai si Patrick itu. Jadi kita buat... Kamu kan Patrick? Iya. Aku akan membuat coraknya supaya kayak aslinya. Abis ini kira-kira kita mau ngebuat apa ya? Patrick, sudah. Apa aku Squidward? Sandy? Oh iya, Sandy. Kita buat Sandy ya. Sandy itu kan... Apa? Sandy tebak itu... Sandy itu apa coba? Sandy itu hamster. Bukan, tupai Sandy itu. Tapi tupai kok pakai helm? Karena kan dia di dalam laut. Di dalam laut kan nanti gak bisa bernapas kalau gak pakai helm. Tapi perasaan dia gak pernah ke laut gitu. Kan kalau di Bikini Bottom itu di dalam laut. Oh iya, benar sekali. Patrick, bagaimana sih kamu Sandy, kamu sendiri yang pakai helm tapi tidak tahu fungsi helm itu kayak gimana. Dasar payi. Ini hampir jadi ya. Sedikit lagi kita menyelesaikan pembangunan ini Sandy. Sudah tidak sabar melihatnya. Sebentar lagi ya. Oke, satu lagi. Nah, sekarang Patrick. Ya. Squidward sudah dibikin. Belum. Jadi kira-kira buat Sandy dulu atau buat Squidward dulu ya? Tidak tahu. Aku malas membuat Squidward. Dia orangnya sombong bener. Iya. Tapi mau gimana lagi, harus kita buat karena kan temannya, bukan teman, tetangganya SpongeBob dan Patrick Star. Patrick Star, Patrick Star. Sandy juga ya, Sandy juga. Tetangga tapi, juga, tapi tetangga kan, jauh. Ya tanganku jauh, cuma di sana tuh, di ujung. Di ujung dunia ya rumahnya? Enggak ah. Kita tinggal masukin blok warna ungu. Oh, memang kayak gitu ya warnanya? Iya, ini kan ungu, Sandy. Kamu lupa dengan warna ungu? Lupa aku. Warna ungu itu seperti buah apa, Sandy? Buah anggur. Wow. Betul sekali. Selain anggur apa? Selain anggur, melon. Melon kan ijo, Sandy. Waduh. Apa ya? Manggu. Manggu. Mangga. Ada mangga warnanya kuning. Kalau manggu itu warnanya ungu. Marbulus, marbulus. Satu lagi akan kita selesaikan. Akhirnya selesai.